kelihatan para petinggi GAM dan tokoh-tokoh bisnis Aceh pendukung kegiatan GAM di Malaysia serta beberapa aktivis sipil yang berhasil keluar dari Aceh mulai datang ke tempat penandatanganan. Mereka telah berkumpul di Stockholm seminggu sebelum terbang ke Helsinki. Kelihatan berjalan di depan tiga anggota Presidium Sentral Informasi Referendum Aceh, SIRA, Faisal Rida, Nasruddin Abu Bakar dan Dawan Gayo, serta Ketua Majlis Nasional GAM di Malaysia, almarhum Tengku Usman, diikuti oleh Irwan Yusuf. Kelihatan menyambut di depan pintu beberapa pejabat tinggi pemerintah RI. Ada wartawan baru tu saya lihat. Kamu lebih? Yang memegang mikrofon menuju saya adalah Santoso Abu Priyadi, koresponden siaran Bahasa Indonesia Radio Belanda. Di dalam ruangan tempat penandatanganan kelihatan William Nelson atau lebih dikenal di kalangan kombatan GAM sebagai Abu Billy, dan yang tidak asing lagi Bakhtiar Abdullah, salah seorang perunding senior di Helsinki dan juga dulu di Jenewa dan Tokyo. Di tepi dinding, saya dengan penasihat tim perunding GAM Dr. Damien Kingsbury. Juga kelihatan Nezar Patria antara lain, jurnalis dan aktivis Aceh terkenal dari Jakarta. Upacara penandatanganan dimulai dengan puluhan wartawan foto dan di belakang mereka sudah di-set up belasan kamera televisi dari stasiun-stasiun televisi terkenal dari seluruh dunia termasuk CNN, BBC, Al Jazeera, Fuji TV, dan yang lain-lain. Dan tentunya berbagai stasiun TV Eropa dan Indonesia. Selain Ketua Tim Perunding Indonesia yang juga Menko Polhukam, Hamid Awaluddin, Ketua Tim Perunding GAM Malik Mahmud dan Ketua Crisis Management Initiative, Presiden Marty Asyari, terlihat juga duduk di baris depan menyaksikan Duta Besar Inggris yang mewakili Uni Eropa serta Menteri Luar Negeri Finlandia di sebelahnya. Setelah Ahtisari, Hamid Awaluddin dan Malik Mahmud menyampaikan ucapan resmi mereka, Duta Besar Inggris di Helsinki berbicara menyampaikan ucapan selamat dan dukungan penuh Uni Eropa untuk menjamin kesinambungan perjanjian damai yang bersejarah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
saudara-saudara yang sekarang sedang mengemban tugas negara Helsinki, saudara-saudara yang sekarang sedang berkumpul di Masjid Baitur Rahman Banda Aceh, dan saudara-saudara dimanapun saudara berada di seluruh tanah air. Hari ini adalah hari yang membahagiakan, penuh kesyukuran dan juga amat bersejarah. Sebentar lagi kita akan berkomunikasi ke Helsinki untuk mendapatkan laporan langsung dari yang mewakili pemerintah Indonesia, apa yang telah dilaksanakan beberapa menit yang lalu, serta akan kita lanjutkan dengan bagaimana kita, bangsa dan negara Indonesia, menyukseskan apa-apa yang telah berhasil kita lakukan dan puncaknya penandatanganan nota kesepahaman pada hari ini. Terdengar suara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan ucapan selamat dari Istana Negara di Jakarta. Sayangnya, walaupun beliau terlihat dan terdengar jelas di TV di Helsinki, sebaliknya siaran video dari Helsinki macet dan tidak kelihatan di Istana Negara. Padahal di Aceh, masyarakat bisa melihat. Saya belum mendengar jelas suara dari Helsinki. Kami dengarkan Bapak Presiden. Kami mendengarkan Bapak Presiden dan melihat jelas. Baik, kalau mendengarkan, kami sedang menyaksikan Pak, ini Pak Widodo. Selamat sore Bapak. Baik, kalau mendengar saya memberi kesempatan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dan kemudian Menteri Hukum dan HAM untuk melaporkan kepada rakyat Indonesia, menjelaskan kepada kami semua apa saja capaian yang telah dicapai, kemudian apa yang baru saja dilakukan di Helsinki, termasuk suasana batin seperti apa yang melingkupi peristiwa yang bersejarah pada hari ini. Terima kasih Bapak Presiden. Kami laporkan, kami berada di Helsinki. Baru saja kita semua menyaksikan penandatanganan MOU antara pemerintah Indonesia dan KAM. Pada hari terakhir kami berada di Helsinki, staff security, logistik, pengangkutan dan lain-lain yang telah melayani kami mulai dari awal hingga akhir perundingan yang sebelumnya bersikap sangat formal. Di hari terakhir ini, sebelum kami pulang ke Stockholm, meminta foto bersama dengan kami. Masa tugas mereka sudah berakhir dan semua protokol dilepaskan. Barulah kelihatan keramah-tamahan mereka yang sebelumnya sangat disiplin menjaga protokol. Malik Mahmud memperkenalkan Billy Nason dan menceritakan riwayat ringkasnya ketika menyerah pada Panglima TNI di Aceh, Letnan Jenderal Bambang Darmono, dan dipenjarakan karena berada bersama pasukan GAM di Pasir. Tanggal 18 Agustus, kami semua kembali ke Stockholm, kecuali Shadia Maraban yang terus kembali ke Boston, untuk mensosialisasikan persetujuan damai yang baru ditandatangani itu kepada masyarakat Aceh di Amerika Serikat dan kepada NGO-NGO, senator-senator, anggota-anggota Kongres Amerika yang membantu perjuangan GAM selama ini dan kepada pejabat-pejabat tinggi pemerintahan yang menangani konflik Aceh. Sesampai di Stockholm, kami makan siang di apartmen Bakhtiar Abdullah dan kemudian ke apartmen Wali Negara Dr. Tengku Hasan Muhammad Ditir untuk memberi laporan tentang upacara penandatanganan MOU perdamaian dengan Indonesia sebagaimana selalu kami lakukan setiap kami pulang berunding. Wali Negara keluar dari kamar tidurnya menemui kami yang sudah berkumpul di ruang tamu. Wali Negara tidak pernah menerima tamu tanpa berpakaian lengkap, paling kurang dengan dasi dan sweater, tetapi lebih sering dengan jas.
Tengku Nurdin AR, salah seorang perunding senior di Helsinki, memperkenalkan tamu-tamu dari Malaysia kepada wali negara. Muzakir Hamid, adik ipar Dr. Zaini Abdullah, memberitahu wali negara barang-barang hadiah yang dibawa dari Kuala Lumpur. Surat khabar bangsa bodohnya. Nyata Financial Times. Ya. Ya. Ya, cari. Oh, good. Ya. This one first. And we have Nyo dari Sweden is now. Nyo wartawannya tapi tidak saya kena wali. Ya, nyo ledak itu sendiri. Dari Sweden. Nyo bahasa Svenska. Nyo nyo bahasa Finland. Nyo gambar urung di Aceh, wate kekalan tengah teken. Nyo urung di kekalan di Masjid Raya Bandar Aceh. Jadi urung senang tak mandu urung kampung jabat Masjid Raya. Nah, wali raya dong. Thank you. Nah, nyo na sapote dari US State Department yang dipujo tentang apa yang adanya berlaku di Malaysia. Ya, yang paling lain. Assalamualaikum. Bangsa dunia. Orang surat khabar seluruh dunia macam lebih 100. 150 bangsa dunia. Ya, bang. Olehnya Presiden Asisari, olehnya Menteri Luar Finland, Menteri Luar awaknya kedua, olehnya awak Indonesia, awaknya dua minister, olehnya salam wakil EU, European Union, yang duta Inggris, duta Inggris. Jadi yang resmi tak juga. Hanya na reception madu hanya waki-waki daripada European Union pina nyalain awak kementerian daripada Nanggro Finland nyalain nyawatenya onde tekenya tanyo ico interview gambar ni awak wartawan antara dunianya olehnya tapaju lunch together. State lah. Jamun yang dekat palace untuk Governor Rusia. Jadinya jino official Finland government penan function the building. Jadinya tempatnya yang jipi ke gedanyo. Ya, yang sabo-sabo kehormatan kepada Aceh. Ya, Mbak. Artinya na duta Malaysia pi naik si duta Malaysia. Hanya soalan yang nak ingat yang bawahnya luar. Ramai kan? Ini ruangan dapur yang wali negara jadikan kantor. Makanan almarhum selalu diantar 3 kali sehari oleh keluarga Bakhtiar Abdullah dan Dr. Zaini. Sering juga makan bersama di salah satu rumah dari keluarga ini. Terdengar suara Malik dan Muzakir menceritakan bahwa komandan security yang selalu mengawal kami ketika menunggu flight untuk kembali ke Stockholm di ruang VIP di Bandara Fanta meminta bendera GAM yang selalu kami pajang di mana saja kami berada untuk kenang-kenangan. Ada juga yang meminta pin dasi GAM.
Jadi terjuk ke mana awak ni lakai cok gambar. Muzakir menunjukkan pin dasi pemerintah Finland yang dihadiahkan oleh Sandra, staf Kemenlu yang selalu mengatur jadual dan keperluan logistik kami. Sudah berindang ya, sekretari daripada Kementerian Luar. Tapi dengan sajang sedanya. Formin Finland, Foreign Ministry Finland. From Finland and Joha will be arriving in I think arrived in Japan. Yeah, they arrived in Japan. I think by tomorrow they will go to Wachi. Yes, and then also very soon, Irwandi will go there, and then also the wife of Billy's wife, Sadia, you know. She will be going to Aceh and Irwandi. This is our advance party to work together with the EU monitoring team. And then also Tengku Muhammad and all his our friends with him, I think about five of them. Six, including Jaffa. Will be released on the 22nd. And then for that matter, we have already assigned at least three persons to the monitoring team to go back immediately to Aceh and join Irwandi with the EU team on the field. And then in the meantime, Tengku Muhammad and probably another one, we will try to bring it here very soon. Yes. And then all the other prisoners of Acehese, prisoners in Java or in Aceh will be soon released. So we see there are a lot of things we have to do in the region in Aceh, but perhaps very soon we have to go back to Aceh. Yes, very soon. Is he ready to go? Yeah? The best, huh? Yeah, that's the best we have reached so far for this time. Yeah. Are you ready? Are you ready to go back? Yes. you bring the flag. We will make sure that you go in style. You know, our flag is will be raised in Aceh. Officially, they will raise in Aceh. So there are so many other things. So it will be 2009. 2009. Yeah, 2009 we'll have our own parliament as part of the self-government. 2009. Yes. Not now. Yeah. This will be step by step exercise, process, yeah. You know. Yeah. And then these people, Damien and many others, our friend from outside, we will bring to Aceh as well. And we will assign all job for them. And we will give citizenship for them. Abu Willy. Yes. Willy. I am Abu Willy. Kuala Lumpur, Tunggai Ulun,